this gaming mouse actually change my mind lah. Like saya member aku tahu yang aku ni adalah seorang competitive player yang sangat-sangat memfikirkan pasal hardware ni penting. But what's going on guys? It's me Ami47. Welcome back to my channel. So hari ni aku nak review iaitu sebuah gaming mouse daripada company Tenderobot. Actually aku tak beli barang ni, aku dapat free untuk review iaitu company Tenderobot. Terima kasih sangat sebab bagi aku mouse ni untuk review. But jangan takut, aku still boleh review jujur. Apa kebolehan ni, apa kelemahan, aku akan cerita semua highlight, aku akan cerita in depth dalam mouse ni. So mouse yang aku nak review tu adalah mouse ML7 ataupun di Malaysia ada orang panggil M701. So yeah guys, aku akan cerita in depth pasal gaming mouse ni. Aku akan cerita apa kelebihan dia, apa kelemahan dia, sesuai untuk golongan siapa ke kan, berbaloi ke. Actually ni adalah mouse wireless eh. So yeah, ni adalah mouse wireless gaming mouse first time yang aku pakai, yang memang actually quite interesting. Banyak benda aku nak cerita pasal benda ni. So jom, without further ado, bagi siapa-siapa yang baru dalam channel aku, yang belum subscribe lagi, subscribe channel ni. Banyak lagi konten-konten menarik yang aku buat, macam review, saya mengambil dan macam-macam lagi. So jom, without further ado, aku akan ceritakan tentang gaming mouse M701 Tenderobot ni. Okay, so macam biasa kita akan tengok dulu box yang ada dekat mouse ML701 ni. So seperti korang nampak, ni ada muka depan kotak ni, so korang boleh tengok. Dan ni adalah di belakang dia pula. So dia memang ada tulisan-tulisan Chinese sebab mouse ni memang daripada company Chinese, iaitu Tenderobot. Dan korang boleh tengok di tepi kanan ni pula, so korang boleh tengok dari tulis logo Tenderobot. Dan di kiri pula korang akan nampak lah ada barcode. So itu saja, tak ada apa-apa sangat tulis. So itu je yang ada buat ni. So actually aku pernah cakap dulu sebelum ni pada review gaming mouse aku, yang aku tidak berapa sebenarnya suka sangat review mouse sebab mouse ni tangan orang lain-lain. But setelah aku menggunakan mouse ni dalam 3-4 hari, aku rasa ni adalah shape mouse yang aku rasa macam ni semua orang boleh guna. Mungkin sebab dia wireless, so kau macam bebas untuk bergerak. Dan dia punya bentuk pun memang sangat-sangat siap. Aku akan cerita lebih lagi sekejap lagi. So itu adalah box Tenderobot dia. Actually aku suka box dia sebab dia macam ala-ala Alienware gitu. Siapa tahu Alienware punya produk. Dia punya accent colour dia tu, dia punya tu dekat box Tenderobot ni. So memang aku rasa sangat cantik lah kotak design yang Tenderobot ML7 ni diorang buat. So ya, kudos cantik company Tenderobot, pandai korang design kotak ni. Memang nampak macam ala-ala Alienware punya vibe tu. So aku perasa ni masa aku pegang first time kotak ni pun, aku macam ish, lawa baik kotak dia kan. So ya, yeah, okay, aku lupa nak tunjuk dalam. Okay, jom kita tengok dalam dia pula. Okay, so aku akan buka mouse ni. So buka je, package dia biasa je cara buka dia. So bila korang tarik ni, korang akan dapat mouse tu dan dia punya bahan-bahan lain lah, macam receiver atau sebagainya. So ni ada dalam dia, so dah tak lagi dalam kosong. So ni apa yang korang dapat adalah dia punya ni. Sekejap, buka je. So ni adalah user manual dia. So korang boleh tengok, dia boleh baca. Aku rasa korang mungkin perlu baca manual dia sebab ini adalah wireless mouse. So dia bukan just semudah ABC. Dia kena baca sikit lah macam ni cara nak connect dia lah. So ni semua korang boleh baca. So cantik. Actually manual ni pun lawa lah guys. Sangat-sangat lawa. Kemas, memang sangat kemas. So aku memang minat packaging dia so far. So far memang packaging dia lawa. Memang sangat-sangat lawa, like seriously. And yeah guys, korang akan dapat lagi menu-menu lagi dan sebagainya lah. So apa yang ada dalam kotak tu nanti, korang akan dapat wire untuk charging dia. So ini adalah wire dia. And if I'm not mistaken, dia type C. So korang boleh charge mouse ni mencucuk guna type C. So aku tunjuk mouse dekat mana. So ni adalah mouse dia. Sangat-sangat lawa geng. So kat sini korang boleh cucuk nanti. So korang akan kena cucuk kat sini, dan korang akan cucuk kat laptop korang nanti menggunakan wire ni lah, dekat mana-mana PC ke plug-plug ke. So kat sini tempat korang charge mouse korang. And then dia punya receiver pula. Dia punya receiver untuk mouse ni lah. So korang perlukan receiver ni untuk pastikan mouse ni selesa connect kat PC ataupun laptop korang. So cucuk ni di mana-mana USB port PC atau laptop korang, dan mouse ni akan connect lah. But pada pendapat aku, untuk first time setup mouse ni, korang kena guna yang aku tunjuk tadi, wire charging tu, iaitu wire ni untuk korang cucuk first time ke PC korang. So maybe mouse tu akan detect, then after that pastikan lampu dia juga nyala kat sini. Lampu dia akan ada nyala di sini nanti. Kalau lampu dia nyala dan dia akan tunjuk bar tu, maknanya tu bateri dia lah. So bila lampu dia penuh atas tu, semua maknanya penuh bateri lah. Kalau separuh tu separuh je lah.
And kalau dia dah penuh, then korang boleh cabut wire untuk charge tu, then korang boleh guna receiver ni, cucuk balik kat PC korang, then korang boleh on mouse ni, tekan button kat sini. Nampak tak ada button kat sini? Dia tolak aje ke kanan sekali. Kanan sekali tu lah button untuk dinyalalah, dan yang key sekali tu tulis off. Tengah-tengah tu light mode RGB dia off lah, tapi dia still nyala lah. Tu function tengah dia lah. So yap, jom, tanpa membuang masa, aku akan cerita pasal design and feature dia yang macam-macam lagi. Jom. Okay, so let's talk about design mouse Thunder Robot M701 atau apa-apa korang nak panggil lah. Okay, so design ni memang pada first impression aku guna, memang mouse ni memang pada harga bawah RM100 kan guys. Like seriously, nampak premium tu. Macam kau beli mouse brand yang mahal-mahal yang lain tu. So actually memang sangat cantik. So di depan ni kau boleh nampak adalah lampu-lampu RGB dia, dan yang ini adalah charge indicator dia. So bateri dia berapa persen kat sini lah. So bila lampu penuh maknanya bateri masih ada lagi, and bila satu bar hilang tu maybe bateri dia kurang lah. So kat sini ni adalah RGB dia lah. Memang lawa sangat RGB dia, kau boleh tengok. So dan yang bawah mouse ni adalah butter DPI dia lah. So bila kau tukar DPI dia akan tukar colour jugalah. So macam DPI set yang aku letak ni adalah DPI yang kedua, iaitu 1600. So aku akan tunjuk semua DPI yang ada. So DPI ketiga ni adalah dia menukar colour hijau-hijau. So DPI ketiga adalah 2400 DPI. So kau boleh tukar 5 DPI. Aku rasa ada 5 DPI ceng kat sini. So warna hijau ni nampak hijau terang sikit. Yang ini 3200 DPI. Dan yang warna purple sekali adalah DPI paling dalam kejur lah, iaitu 4000. Dan yang ini yang paling slow lah, iaitu warna kuning 800 DPI. So aku rasa majority macam aku memang kebetulan memang pakai 1600 DPI untuk aku main game. So aku rasa memang aku puati lah 1600 DPI pada set mouse ni. Tapi kalau orang yang jenis competitive player lain, aku rasa recommend untuk korang ambil yang kuning lah. Mungkin banyak orang pakai 800 DPI kan. So ada set 800 DPI, jom jangan takut. Aku rasa majority korang boleh kena dengan DPI 800 ni lah bagi pro player yang guna mousepad besar. But majority ataupun macam aku mungkin akan pakai 1600. And so on, aku tak tahulah siapa nak pakai DPI lagi tinggi lagi. But maybe kalau resolution besar, mungkin DPI kena tinggi, betul. So yeah, kau ada 5 button untuk tukar DPI lah. So that's the great thing about Thunder Robot M701 ni. And macam kedua feature yang aku nak cakap tadi, aku tak pernah guna wireless. So aku tengok aku review, tak payah bye tunjuk kamera barang tu kat tepi-tepi, sebab aku boleh pegang barang ni sekarang sebab barang ni wireless. So that's a great thing about this great mouse. Baik guys, memang best gila gaming mouse ni. Memang aku rasa senang lah kalau wireless, sebab kadang-kadang ada masa bila kita main game kita akan terlanggar barang bila ada wire. So mouse ni membuatkan kau punya pegangan agak senang lah. So that's the great thing about gaming mouse ni. So seperti kau boleh nampak di key ni adalah button left key dan kanan dia. So kat sini adalah button forward dan button back lah. Actually aku rasa mouse ni tak didatangkan software. So korang mungkin tak boleh ubah button dia. But pada pendapat aku, itu tengok pada orang. Macam aku, actually aku memang tak suka software, sebab aku macam aku cakap aku tak suka benda kan in background only 24 jam. So bagi orang yang tak suka software dekat PC korang, ya bagus mouse ni sebenarnya, sebab kita boleh just set on the go semua DPI dan button-button je lah. So dan ni adalah di belah sini pula. So RGB underglow ni ada display ni semua mouse. So sangat-sangat cantik lah. Aku suka memang underglow RGB dia. Sangat-sangat lawa. And then dia ada di belakang mouse ni adalah bateri yang sebesar 1000 mAh. So aku bila dengar 1000 mAh ni macam besar lah ni. Aku rasa mana boleh tahan lama. And memang actually aku tak cas apa. Aku cas masa itu aku dapat. And yeah, 3 hari guna, no chance after that. But maybe aku main game juga man. Tuh, aku rasa macam lama lah, bateri kata yang lama, like seriously lama. Aku tak tahu berapa lama lagi kata, but so far yes. Dia akan, satu lagi nak cakap, bila kau tak guna mouse ni, kau biarkan saja mouse ni dekat mousepad kau lah. Mungkin kau tengah pergi toilet ke, dia akan padam sendiri. So aku rasa mungkin sebab tu bateri dia sangat-sangat lajimat. Sebab bila kau tak guna, dia tak akan menggunakan tenaga untuk stasi on lampu atau apa sensor dia. So bila kau bergerak sekarang, dia tak akan nyala. So apa yang kau perlu buat untuk pastikan dia nyala balik adalah klik. See? Dan dia tu nyala balik. So that's the great thing about how software dalam ni buat kerja, sebab sangat bagus. Aku rasa kat situ dia jimat bateri sangat-sangat. So memang kudos tu Thunder Robot. Memang pandai gila korang punya software designer korang buat setting dalam ni. And
Okay, apa lagi kita nak cerita pasal gaming? Okay, aku nak cerita pasal dia punya segi comfort pula. Actually, memang pada pendapat aku, aku ni jenis tangan besar tau guys. Like seriously, memang besar gila. So, aku memilih daripada segi grip mouse ni, dan macam aku cakap, aku tak suka review mouse sebab tangan orang lain. But like seriously, bila aku tengok balik shape ergonomic yang diorang buat ni, aku rasa sangat-sangat safe shape tau. Safe shape ni bermaksudnya shape selamat yang semua tangan orang senang melekat dan kenalah pada mouse ni. Sebab ada mouse yang dia akan ada tajam sini, tajam sana. So shape dia tak safe. So tak banyak semua tangan orang kena. But aku tengok design ni memang sangat safe. So majority tangan orang boleh kena lah. Aku rasa 9/10 orang yang beli mouse ni, tangan dia akan selesa lah. Sebab aku rasa semua grip kau boleh pakai. For example, macam aku fingertip grip. So tangan aku akan macam gila bila aku main. But still selesa jugalah. And ada orang pula dia akan main guna palm grip. And aku rasa still macam aku cakap, sangat selesa untuk palm grip juga. Dan claw grip pun sangat selesa juga. Tetap kau boleh claw grip menggunakan gaming mouse ni. So semua shape boleh guna mouse ni. Tak kira tangan kau saiz apa pun. Aku rasa mungkin sebab dia wireless dan ergonomic design dia. Dan aku rasa ringan dia juga. Dia pun tak berat. Apa yang aku boleh cakap, mouse ni bawah 100 gram lah. Bawah 100 gram confirm. Sebab aku pernah guna mouse lagi berat daripada ni, dan aku pernah guna mouse lebih ringan daripada ni. Dan aku sangat suka sebab dia bawah 100 gram. So dia balance. Aku syak 80 atau 90 gram. Maaf kalau aku silap sebab aku cuba cek online berapa gram, but aku tak tahu. Aku tak ada penimbang, so aku tak pasti berapa gram ni. But aku berani jamin bawah 100 gram. So sangat balance. Sebab pendapat aku, bila barang tu bawah 100 gram, sangat balance. And dia tak terlampau ringan macam Razer Viper. Aku tak berapa suka sangat Razer Viper sebab dia terlampau ringan. And ni adalah balance. Aku rasa macam Logitech yang aku pakai G403. So sangat-sangat best lah aku rasa dia bersegi. Okay, mesti aku tahu ramai yang sekarang orang tertanya-tanya, bang, ni wireless bang, Lily teruk lah bang. Okay, aku sebenarnya kan, aku pun for the first place, aku dah takut kat lah nak review mouse ni. Sebab aku takut itu benda yang orang akan concern, dan aku rasa itu benda yang aku mungkin akan alami juga. But selepas aku guna, oh my god, memang like sini tak ada delay langsung. But gang, aku sampai tersasur lah. But memang serious, langsung tak ada delay. Korang guna mouse ni memang sebiji. Kau tahu tak mouse apa yang aku buat comparison test? Aku buat dengan Razer Viper tau, iaitu sebuah gaming mouse yang memang dah diiklankan, yang mengatakan menggunakan switch terbaik dan langsung tak ada delay. But in mata aku, wireless ni dengan Razer Viper yang ada wire tu, tak nampak langsung delay. Mungkin delay sikit, but like seriously memang tak nampak. Sebab aku dah gaming in Valorant and aku terbuat test sebelah-sebelah. Sekejap korang boleh tengok, memang aku dah tunjuk dah apa video yang aku tembak gunakan mouse yang sama. Sebelah ni Razer Viper, sebelah ni mouse Thunderbolt, yang korang nampak seriously tak ada beza, geng. Aku tekan dia hit, tak nampak pun. Korang boleh tengok balik video tu yang aku tunjuk tu, betul-betul korang nampak delay tak? Di mata aku tak nampak delay. And memang masa aku main, memang sangat-sangat tabik how diorang boleh buat. And serious though, wireless boleh lawan standard Razer Viper bawah RM100, mana nak dapat mouse ni, geng. So let's jump to the conclusion, berbaloi ke beli mouse gaming Thunder Robot ML7 atau AKA M701. So pada pendapat aku, macam aku cakap tadi, korang takkan notice langsung pun delay even mouse ni adalah wireless. So that's kudos to Thunder Robot. How you do it, I don't know. Sebab aku dah test dengan Razer Viper, the mouse gaming yang sangat popular yang memang di advertising kan no delay. And in mata aku, lebih kurang je. So yes, no delay. So bagi korang yang memang nak guna mouse wireless and console pasal tu, don't worry, mouse ni memang tak ada masalah delay. And secondly, design ni memang sangat cantik and sangat safe shape actually. So siapa-siapa pun boleh guna. Aku berani cakap majority orang akan tak ada masalah langsung menggunakan shape mouse ni lah. And ketiga, battery life dia, macam aku cakap tadi, aku charge 1 hari, 3 hari lepas itu, and
sampai sekarang still no problem, battery still jalan lagi. So kalau penggunaan kau lain kata cepat be, jangan salahkan aku sebab dia depend pada penggunaan. But seriously, aku rasa battery dia memang sangat-sangat tahan. Dan kau nampak nombor 4 feature dia, dia auto padam bila kau tak guna mouse tu. And that's melibat, that's sebab battery tahan. So yeah, aku rasa there's nothing a lot kebukaan yang ada pada mouse ni. If you want to ask me, maybe korang pandang lemah satu mouse ni adalah sebab mungkin mouse ni tak ada brand yang besar macam Razer. So mungkin trustability korang pada mouse ni korang tak percaya. But seriously, give it a try. Aku rasa sangat berbaloi. And mungkin sebab tu dia orang hantar review, sebab dia orang percaya produk dia orang sangat bagus, sebab tu dia hantar review. Bila dia orang hantar review sesuatu produk pada kita, bermakna dia orang percaya produk ni confident untuk jual pada korang. And like seriously, memang aku pun confident, memang produk Thunder Robot mouse ni sangat bagus. And bagi korang yang cek wireless gaming mouse bawah RM1 yang bagus, aku rasa korang memang sangat kena try guna mouse gaming ML701 ni lah. So kalau korang berminat untuk beli gaming mouse ni, aku ada put link in description. Korang boleh tengok link description, aku rasa ada voucher code kat situ semua. Korang boleh baca je kat description tu. And terima kasih sekali lagi Thunder Robot sebab hantar gaming mouse ni. Aku rasa aku tak menyesal review sebab aku memang puas hati gila dengan kualiti yang korang bagi. And yeah guys, kalau korang minat video-video macam ni guys, please guys subscribe, give a thumbs up on this video and comment down below apa-apa korang nak tanya ke, apa-apa ke tanya je, saya sudi menjawab. And yeah guys, that's for the video guys. Thank you for watching. Love, peace, unity, and I see you later guys. Assalamualaikum.